Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati alalani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa jawahiha wa afiyati adana kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu
yang mudah-mudahan ilmu dapat memperoleh dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini baru pertama kali ya saya tampil di sini ibu-ibu, karena sudah lama nggak pernah ketemu. Tidak hanya ibu-ibu warga RT5 saja ya, ada mungkin ibu Sanguci di sini. Apa kabar bu, sehat? Alhamdulillah ya, dari musola dulu Anwar, saya sudah tak pernah bersua dengan beliau. Saya terus ya ibu ya. Pak Ustad asli dari mana sih? Dari barat saya bu, dari barat. Dari barat bu saya. Banten ataupun Sumatera Barat, kayaknya ibu saya, mama. Nah, ini ibu saya nih, ibu ini. Ya. Amin ya Allah, terima kasih ibu ini, terima kasih atas doanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah di siang hari ini dengan penuh hikmah dan juga untuk menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Saya akan menjelaskan temanya itu adalah uswatul hasanah. Uswatul hasanah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata uswah. Uswah di sini bisa juga diartikan adalah panutan, bisa juga teladan, bisa juga contoh. Begitu. Hasanatul. Nah, ada kata yang kedua yaitu kebaikan. Makanya uswatul hasanah di sini adalah panutan yang harus kita contohi dengan baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an sudah jelas sekali kata uswatul hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada suri tauladan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lanjutannya itu dimankana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan bagi siapa saja yang mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang meyakini hari akhir dan wa dzakarallaha katsiran. Nah, dia itu banyak menyebut asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah uswatul hasanah kita dalam kehidupan. Karena mohon maaf ya, banyak praktik kehidupan di masyarakat ini ya. Ya kita nih ya, sebagian masyarakat-masyarakat kita hidupnya itu terbalik. Giliran artis aja kita idolakan. Yang ganteng, yang cantik, begitu kan kita tiru begitu. Betul kan? Apalagi yang sekarang nih milenial nih, ya seumuran saya ataupun Gen Z, maaf, yang suka dengan apa namanya mengidolakan dengan boy band ataupun girl band yang dari Korea itu, masya Allah, hingga akhirnya dia terlalu memuji dan terlalu menyanjung kepada artis ataupun public figure, kira-kira begitu, ya. Makanya di dalam Islam, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dijadikan panutan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panutannya itu yang baik itu dari lisan, kemudian juga dari perilakunya, kemudian juga sikapnya, sifatnya maupun juga perbuatannya. Memang mestinya harus ditiru. Ya, siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, di situlah kita ittiba'u sunnah. Ya, mengikuti sunnah. Sunnah itu dalam arti kebiasaan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menyempurnakan syariat tetapi untuk menyempurnakan akhlak.
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak di sini diartikan adalah bisa juga perilaku, bisa juga perbuatan. Maka kita perlu untuk menanamkan diri kita, yaitu akhlakul karimah, perilaku yang apa? Yang mulia. Kebalikannya dari akhlakul karimah yaitu akhlakul madhumah, akhlak yang buruk. Nah, kan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apakah itu? Ada yang tahu itu? Karena khuluquhul husna. Siti Aisyah berkata, akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlak agung. Berarti kita memahami akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti seolah-olah kita memahami ayat-ayat atau isi kandungan dalam Al-Quran. Hadirin ibu-ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar. Seperti contohnya, ada sebuah kisah yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang sangat mencintai anak-anak, anak kecil yang seusia segini ya, ataupun yang ini perempuan ini, ya, yang cucu-cucunya terutama. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mencintai anak kecil, apalagi cucu-cucunya Hasan dan Husain. Ketika bertemu dengan anak-anak kecil, beliau menyayanginya, kemudian membelainya, begitu. Dan tak lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berjumpa dengan cucunya Hasan dan Husain, beliau memeluknya dan juga menciuminya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai Al-Aqra bin Habis, beliau merasa heran ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi anak-anaknya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, tapi belum ada satupun anak-anakku yang belum aku ciumi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan penuh senyum, wahai Al-Aqra bin Habis, jika engkau tidak mempunyai rasa rahmat yang ada di hatimu, maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dapat merahmatinya. Lalu ada di dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang paling engkau cintai? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Hasan dan Husain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau berkata kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, wahai Fatimah, tolong panggil cucuku Hasan dan Husain untuk kemari. Maka akhirnya cucunya Hasan dan Husain kemari dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeluknya. Begitu ibu-ibunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan kata lain, selain dari cucu-cucunya, yaitu dalam riwayatnya Jabir bin Samurah, beliau menceritakan di masa kecilnya bahwa suatu saat aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Setelah sholat di masjid, aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menuju kepadanya keluarganya Nabi. Nah, maka Rasulullah SAW ketika berjumpa dengannya, beliau mengusap kepala anak-anaknya dan juga memegang pipi-pipinya, termasuk juga Jabir bin Samurah. Ya, pipinya dia diusap oleh Nabi dan merasakan wanginya begitu bukan main-main, bahkan lebih dari minyak wangi kasturi, kira-kira begitu. Begitu. Betapa kagumnya Jabir bin Samurah itu terhadap sosok yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menghiburi anak kecil yang bernama Abu Umair.
Nah, Abu Umair usianya tuh sekitar ya seumuran segini ya, anak ibu ya. Ya mungkin sekitar 8 tahun maupun 9 tahun gitu. Tapi dia tidak apa namanya masih ketergantungan dengan kebutuhannya orang tua yang masih tergantung sama orang tuanya dalam hidup gitu. Nah, orang tuanya ibunya namanya Ummu Sulaim dan bapaknya namanya Abu Thalhah, sahabat yang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggalnya di Madinah sama orang tuanya. Beliau bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Ketika ia berada di pasar, ya pasar yang ada di Madinah, ia melihat seekor burung itu yang begitu apik, yang begitu indah. Sayapnya yang begitu warna-warni yang indah, kemudian paruh burungnya itu warna merah yang begitu bagus. Lalu Abu Umar menangkap burung itu dan mengikat kedua kakinya dengan benang, hingga beliau merawat burungnya itu sampai burungnya di usia dewasa. Ibunya Ummu Sulaim, beliau senang sekali lihat anaknya merawat burung, kasih makanan begitu ya. Tidak begitu. Nah, seketika di waktu usia dewasa, si Abu Umair ia menghampiri burung itu. Tetapi burung terlihatnya kok diam begitu, tertidur begitu. Sampai Abu Umair memanggil ibunya, Umi, sini. Ini ada sesuatu nih, ini kok burungnya kok tiba-tiba kok gak bisa bergerak begitu. Nah, ibunya mengecek burungnya, ternyata qadarullah, kena takdir Allah yang lain, burungnya itu sudah mati. Akhirnya Abu Umair yang biasanya ia merawat burungnya karena begitu sayang yang tulusnya sama burung itu, menangis merintih-rintih. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melewati Abu Umair itu, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nyamper ke Abu Umair, lantas beliau bertanya, ada apa wahai Abu Umair? Ya Rasulullah, sesungguhnya burungku sudah mati, Abu Umair berkata. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Abu Umair, ma fa'ala bintu khair, wahai Abu Umair, apa yang engkau lakukan terhadap burung itu? Sembari bercanda. Dan akhirnya Abu Umair kembali tersenyum, kembali bergembira dan kagum dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan candaannya itu. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Lalu ada juga kisahnya yang perlu diketahui ya. Ada seorang Abu Dujana, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di waktu subuh, mereka ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya mau melakukan apa? Sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh, Abu Dujana beliau langsung pulang karena biasanya setelah sholat berzikir dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Astaghfirullahaladzim 3 kali ataupun Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu. Ini adalah hari pertama. Di hari yang kedua juga demikian. Di hari yang ketiga juga demikian. Nah, di hari keempat, nah, ketika Rasulullah SAW beliau sudah selesai bersikir, berwirid, berdoa, beliau memanggil Abu Dujana. Ya Abu Dujana, ya Abu Dujana, ta'an, wahai Abu Dujana, kemarilah, kesinilah, begitu. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Dujana, ada apa engkau pulangnya kok terburu-buru gitu? Karena kan apa, wahai Abu Dujana, apakah kamu
tidak mau beristighfar, karena beristighfar itu engkau akan mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan beristighfar itu kan ya tidak hanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang terbaik untuk pada hamba-hamba-Nya begitu. Betul enggak betul? Betul. Betul, kan? Nah, Abu Dujana beliau menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami sekeluarga orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Kami kelaparan, makannya juga kurang begitu. Sesungguhnya ada pohon kurma yang ada di tetangganya Abu Dujana, wahai ibu sekalian yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon kurma ini biasanya kan tegak begitu ya, pohon kurma ini. Tapi ini miring ke rumahnya Abu Dujana itu. Sesungguhnya aku pulangnya terburu-buru wahai Rasulullah, karena apa? Karena takutnya ketika anak-anakku bangun dari tidur, anakku mengambil kurma yang bukan pemiliknya, bukan miliknya begitu. Nah makanya ya Rasulullah, ketika aku mengambil kurmanya yang dimakan, yang dikunyah oleh anak-anaknya, aku ambil. Lantas aku berkata kepada anak kami, wahai nak anakku, aku tidak mau engkau memakan harta atau makanan yang haram yang ada di perutmu. Aku tidak mau engkau ketika tumbuh dewasa engkau melakukan hal-hal yang haram begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan merintih. Sampai beliau penasaran, itu pohonnya siapa wahai Abu Dujana? Maka Abu Dujana menjawab, itu punya orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik? Karena dia imannya itu hanya di mulut, tetapi di hatinya tidak beriman, apalagi perbuatannya juga sikapnya gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. "Hei Abdullah, bisakah kamu kembali ke sini?" begitu. "Ada apa ya Rasulullah?" tanya Abdullah bin Ubay. "Begini. Saya meminta kepada kamu untuk menjual pohon kurmamu. Bisa enggak?" Lalu si Abdullah bin Ubay bin Salul beliau menjawab, "Saya tidak pernah menjual dengan pohon kurmaku. Saya tidak mengetahui jual belinya dengan jatuh tempo gitu." Ya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawabnya, ya, "Saya nanti mau beli 10 kali lipat pohon kurmanya itu." Begitu. Nah, lantas dia Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia tidak mau menjualnya, menjual kurmanya itu, sampai tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang dan berkata, "Hei, Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai sahabat, ya kan? Karena kan dia kan memang pernah ngalamin di eranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aku saja yang aku beli 10 kali lipat pohon kurma itu." Ya kan? Maka akhirnya dia Abdullah bin Ubay dia menjawabnya dengan pikirannya, "Oke. Okay, kalau begitu saya jual." Begitu kan? Dan akhirnya pohon kurma itu sudah dikasih ke Abu Dujana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat kagum sekali terhadap perbuatannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Wahai Abu Bakar,
nanti aku akan menggantinya beban untukmu, begitu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW memberi kegembiraan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Dujanah yang bukan main. Namun Abdullah bin Ubay bin Salul dia berlalu terpukul kan akhirnya. Ya orang munafik begitu dia. Itulah setelah itu Abdullah bin Ubay bin Salul beliau pulang ke rumahnya lalu menemui istrinya, wahai istriku, sesungguhnya aku mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari pohon kurma yang ada di tanahku yang biasanya aku makan dan aku tidak beri kurma kepada siapapun sedikitpun begitu. Lalu di malam hari ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya. Bu. Ya. Masih semangat Bu ya? Baik. Karena ini kan kisah yang begitu serius banget ya, kisahnya yang begitu menyedihkan, tapi di akhir-akhirnya menyenangkan, gitu. Menyenangkan, gitu di akhir-akhirnya. Di malam harinya, Abdullah bin Ubay tidur, bangun di pagi harinya dan melihat pohon kurmanya itu tergeser ke tanahnya Abu Dujanah. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul dia heran melihat pohon kurma itu bisa pindah, malah bisa bergerak sendiri gitu kan. Ya ini memang mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah tidak punya lagi pohon kurma itu, sudah diratap dengan tanah. Nah disinilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uswatul hasanahnya, suri teladan yang beliau yang ia bisa membantu orang miskin seperti Abu Dujanah itu. Ini yang pelajaran pertama. Lalu yang kedua, dalam hal apapun seberat hidup apapun, ya tidak boleh mengangkat makanan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dengan makanan ataupun harta yang haram. Lalu yang ketiga, ya itu merupakan istiqomah walaupun dia Abu Dujanah orang yang hidupnya miskin, walaupun dia dalam keadaan miskin tetapi dia tetap beristiqomah di jalan Allah untuk menghindari dirinya dari hal-hal yang haram. Kemudian yang keempat yaitu adalah beristighfar. Istighfar di sini adalah istighfarun yastaghfiru istighfaran fa huwa mustaghfirun. Yang artinya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar walaupun amalan yang kecil tetapi pahalanya besar. Pahalanya besar dan bukan main-main. Begitu ibu-ibu dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diterusin enggak nih? Mau diterusin enggak nih? Mau diterusin sampai malam hari ya. Ya sampai pagi. Ini uswatul hasanahnya yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, memang setiap dalam menjalankan misi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya memang tidak mudah. Beliau kadang suka dihina-hina, dimaki-maki sama kaum kafir Quraisy tentunya. Tetapi walaupun beliau dihina dimaki-maki, dakwahnya tetap berjalan. Dakwahnya tetap berjalan terus sampai beliau sudah wafat. Pernah gak ibu-ibu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diludahi oleh nenek Yahudi? Pernah dengar ya ibu-ibu? Pernah kan? Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan menuju ke Masjidil Haram untuk beribadah, kebetulan melewati rumah si nenek yang
Yahudi itu. Karena nenek Yahudi tahu siapakah itu Muhammad sebenarnya. Karena beliau memang sangat membenci dengan kenabiannya, kerasulannya, dan juga dakwahnya. Nah, ketika Rasulullah lewat, nah nenek Yahudi meludahinya, begitu kan? Masya Allah, begitu jijik sekali itu sikapnya beliau. Nah, itu hari yang pertama ya. Hari yang kedua pun juga demikian. Mau ke Masjidil Haram, lewatin rumah nenek Yahudi, diludahin lagi. Hari ketiga pun juga demikian. Hari keempat pun juga demikian. Sudah berkali-kali, Masya Allah. Tapi pada suatu saat, ya beliau lewatin nenek Yahudi, sampai beliau Rasulullah SAW bingung, loh, nenek Yahudinya kemana nih? Lama gak pernah nongol, begitu kan? Lama gak pernah kelihatan, begitu. Sampai Rasulullah SAW, ya beliau nanya kepada salah satu tetangganya, wahai fulan, di manakah si nenek tua itu, Yahudi itu, yang biasanya dia meludahiku, begitu. Lalu si tetangganya atau dekat lainnya pulang, dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya nenek Yahudi yang biasa meludahimu itu lagi sakit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada tetangganya, wahai fulan, nanti setelah saya beribadah di Masjidil Haram, nanti aku akan ke rumahnya beliau, nenek Yahudi itu. Setelah Rasulullah SAW beribadah di Masjidil Haram, akhirnya beliau ke rumahnya nenek Yahudi. Ketika di depan pintu, ini tok tok tok, assalamualaikum. Sampai nenek Yahudi merasa kaget sekali, gemeter gitu. Siapakah itu? Nenek Yahudi berkata. Lalu Rasulullah menjawab, ini aku Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah masuk ke dalam begitu. Lalu berbicara-bicara antara Rasulullah dengan nenek Yahudi. Nenek Yahudi berkata, ya Rasulullah, sambil menangis, sesungguhnya belum ada satupun tetangga-tetangga di sekitarku ke rumahku. Ini aja baru pertama kali engkau ke rumahku, begitu. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya jika kamu belum mengetahui kebenaranku, maka kamu ya akan melakukannya dengan yang sama, meludahinya. Namun jika engkau sudah mengetahui kebenaranku, maka kamu tidak akan lagi melakukannya. Sampai ya nenek Yahudi ya terharu, menangis melihat sosoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya beliau mempunyai niat yang kuat untuk masuk Islam dan mengucap syahadatain. Apakah itu syahadatain? Ada yang tahu itu? Syahadatain. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang pemimpin, ya seorang nabi yang begitu lemah lembut terhadap umatnya. Nah, dakwahnya beliau itu ya bukan menghardik, tetapi itu juga mendidik. Dakwahnya beliau itu bukan membenci, tetapi mengasihi. Seperti contohnya, oh, yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada seorang Arab Badui yang berada di masjid, mereka kencing berada di pinggir masjid situ, sampai para sahabatnya pun menegurnya dengan keras, ya, eh, mau ngapain kamu kencing di situ? Saya gambarin kamu, gitu kan? Hati-hati itu, ya kan?
Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, jangan dulu. Nah, biarkan mereka kecil dulu, nanti setelah itu aku menyuruhnya, mereka orang-orang Badu itu, untuk menyiraminya gitu. Itu kan dakwahnya yang secara halus kan memang begitu. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan sebagaimana ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi masajidah la yusliha fiha syai'un aw al-qabri aw al-adab." Sesungguhnya masjid itu tidak layak dijadikan sebagai tempat buang pembuang kotoran. Walakin hiya lisolati wa qira'atul Qur'an. Melainkan masjid itu adalah tempat ibadah, tempat membaca Al-Quran dan juga tempat sholat. Sampai orang-orang Baduy mereka pun kagum dengan sosok yang Nabi Muhammad SAW yang begitu ariku, lembah lembut yang ada di dalam lisannya maupun juga hatinya gitu. Dan akhirnya orang-orang Baduy menerima nasihat Nabi Muhammad SAW sampai mereka seraya berdoa, "Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarhamni ahadan." Ya Allah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau merahmati kepada yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Bu. Allahumma arhamni ana wa Muhammad. Nah, itu Allahumma arhamni ana wa Muhammadan. Nah, itu dia. Aku dan Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Bu. Bu, ini merupakan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma hanya mendengar kisah Nabi-Nya saja, tetapi bisa nggak kita amalkan sikapnya beliau, lisannya beliau dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya. Ya termasuk ya diri saya sendiri ya. Ya diri saya sendiri juga manusia, saya pun juga masih belajar. Baik, ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Sebelumnya kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbulah wa wahabni rizqan wasi'ah wa du'a taubatan nasuha wa tu'alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbati ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa walidayna. Baik, ada informasi sedikit Bu Enchandra? Informasi pengumuman? Enggak ada ya? Baik, kalau ada mari kita tutup dalam doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena ya Allah, ikhain yang mana yang ma'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi awal wal akhir. Wa barik wa sallim wa barik wa ta'ala ala ahli sahabati wa sallim ala jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'i anhu wa jafi'u mazidah. Ya Rabbana al-marhamu wa laka al-murku wa laka al-syukru. Kama yang bagi jalali wujudhita al-karimi wa adhimu sultanim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Salam dan puji Nabi Hamid Jami'a al-Ahwali wal-Arfad wa tabadra Nabi Hamid Jami'a al-Hajat wa tutahhiru Nabi Hamid Jami'a al-Sayyat wa tarafu Nabi Hamid ta'ala darajat wa tubalibu Nabi Rasulullah Yatmi Jami'a al-Khadamid al-Hayat wa ba'la Bumat innaka sami'u khari mujibu da'wah wa yukhari al-Hajat Allahumma khfir lana rumbana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma sayyidan nafi'an Allahumma sayyidan nafi'an Allahumma sayyidan nafi'an Allahumma inna na'udhika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba' Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam wa na'udhu bika min fitnati al-mahya wa mamat wa na'udhu bika min fitnati al-masihid dajjal Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ yang telah menyampaikan ibunya ibu ya ibunya tadi sampaikan empat ya yang pertama